Gempa terjadi dengan kekuatan magnitudo 2.8 pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 pukul 8.25 waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa terjadi di Laut Bali pada jarak 15 km sebelah barat daya wilayah pantai Soka Bali pada kedalaman 84 km. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat pusat gempa terletak pada koordinat 8.63 lintang selatan dan 114.94 bujur timur. Getaran tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak panik ketika terjadi gempa susulan. Informasi ini kami dapatkan dari website resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol share agar dapat berbagi dengan pemerhati yang lain.